Selamat ulang tahun Plan vs Zombies ke-10. Dengan perayaan ini kita akan memainkan Plan vs Zombies 2 Battles seperti biasanya. Kenapa saya tepuk tangan terus? Oke, semuanya Q di sini dan selamat datang di Plan vs Zombies video lagi Battles. Dan video ini kita akan seperti biasa main Battles, yaitu tentang ulang tahun, karena sekarang ini jadi spesial karena satu atau dua hari yang lalu Plan vs Zombies merayakan anniversary alias ya ulang tahunnya ke-10 sekarang. Jadi ya selamat untuk tim Plan vs Zombies untuk merayakan ya tentang ulang tahun ini. Bingung pengen ngomong apa. Jadi kita langsung mulai ya. Bisa battles ini sekarang beda tentang ntar ada kue ulang tahun, kayak ada lagunya berbeda. Jika kalian inget lagu Plan vs Zombies yang Plan vs Zombies Zombies on Your Land, kalau nggak salah judulnya itu, yang nyanyi yang Sunflower itu lagu ini, mungkin kalian sudah tahu lah kalau yang kalian lagi main. Oke, yang saya kali pakai ini, pakai ya Apple Mortar, Moonflower, Shadow Pea Shooter, Concealed Mint, Primal Potato Mine, sama Bombardment. Kita langsung mulai saja. Mungkin kalian yang sedang lagi main battles atau sesuatu ya pasti mungkin tahu lah kayak gimana yang terjadi. Nah, taktik yang saya pakai kayak gini nih. Saya nggak tahu taktik apa. Saya kangen banget sama lagu ini sumpah dah. Nah, ini nih aneh. Kenapa ada kue raksasa di barisan keempat? Atau bilang apa? Pokoknya barisan keempat atau bilang apa? Oke, saya sebenarnya masih bingung kue ini ngapain aslinya, tapi ya bener-bener tuh bagus poinnya. Segala banyak light potion segala ini bantuin musuh zombie. Ini kan lagunya kalau nggak salah udah lama banget, tahun berapa sih Plan vs Zombies dibuat, lupa dah. Udah lama banget. Stop with them. Boom! Jadinya kalau nggak salah ini lagunya berhenti, dia juga berhenti ya game, maksudnya waktunya itu sesuai dengan durasi lagunya ya kalau nggak salah. Ah udah. Belum detik. Oke, menang. Beda berapa tuh? 900.000, padahal bentar lagi tuh 1 juta. Dia pakai apa aja? Apple Mortar level 1, Prima Potato Man level 4, bagus. Dapat Spearmint level 2, level 4 Sunshroom, Sungai Violet level 5, sama Jalapeno level 5. Nice. Ah, oh, gila, dibalap sama XX Ships X. Mungkin kayak gitu bacanya. Oke, okay, kayak pakai sama saja. 12.500, bung, nice. Kenapa posisinya selalu di situ dah? Masuk akal apa kagak dah? Tapi ya sudahlah. Membuatnya mau buat apa saja bebas. Yang penting Plan vs Zombies merayakan ulang tahunnya. Kita poinnya 107.250, musuh 33.000. Kita menang. Oke, 30 detik lagi, Bung. Masa ini. Gila, dia ngebalap. Nice. Gila, tadi dia ngebalap tuh cepet banget, instant. Dia pakai Apple Mortal level 1, Moonflower level 2, Dust Lover level 3,
Concealment level 2, Cherry Bomb level 3, sama Ailment level 1. Oke, kita sekarang satu battle lagi dan masuk ke bawah sama X Ship X. Sama oi. What? Dia berarti pas saya main dia main juga mungkin kali ya. Ah udah. Ini boom, oke kita dapat gems. Masa ini on show, hahaha nggak jelas. Boom! Gak boleh dikit lagi. Dia pakai apa aja? Apple Mortal level 1, Flabber Potato Man level 2, Shocking Violet level 2, Primal Sunflower level 2, Cherry Bomb level 2, sama Jalapeno level 1. Itu cukup kuat loh, itu hampir kalah itu tadi. Dia mainnya ledakan terus-terusan. Oke, sekarang posisi ketiga. Dia kayak lagi gak main atau sesuatu kagak tahu, tapi ya mudah-mudahan bisa dapat hadiah lebih banyak, lebih tinggi mungkin. Aura. Oke, semuanya terima kasih untuk menonton video saya ini. Mudah-mudahan kalian menyukainya. Jangan lupa untuk berikan like, subscribe, pencet tombol notifikasi di komen, dan share jika kalian mau. Dan saya ingin bilang selamat ulang tahun kepada Plants vs Zombies. Sudah tim Plants vs Zombies sudah membuat game hebat. Plants vs Zombies, Plants vs Zombies 2, Plants vs Zombies Heroes, Plants vs Zombies Garden Warfare, Plants vs Garden Warfare 2, Plants vs Zombies Adventure. Apa sih? Lupa dah. Pokoknya sudah membuat game-game Plants vs Zombies ini sangat bagus dan menyenangkan sampai dari dulu sampai sekarang masih populer. Dan ya, tolong nyalakan lagu apa? Yes, Zombie on the Book. Ya. Terima kasih Sabar, terima kasih tim Plants vs Zombies. Dan saya akan menemukan kalian di video selanjutnya. Sampai jumpa.